Siapa di antara kalian yang ngefans sama Kiana Tiger Wang? Udah pasti semuanya ya. Putra semata wayang Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven ini makin hari emang makin lucu dan ngegumusin banget. Tapi tahu gak sih pemirsa, Kiana yang baru berusia 1 tahun ini ternyata udah jadi anak jutawan loh. Buktinya, Kiana jadiin brand ambassador dari produk ternama khusus anak balita. Wow, baru berusia 1 tahun loh. Jadi iri deh. Senang sih, excited maksudnya kayak bener-bener baru pertama kali Kiana jadi brand ambassador dipercaya gitu. Jadi ya sebagai orang tua kita bangga pastinya dan lihat dan kita juga membuat pekerjaan ini maksudnya bukan suatu hal yang memberatkan Kiana tapi lebih kayak fun. Jadi kayak foto shoot atau apanya pun itu juga kita tidak memaksa Kiana kalau misalnya lagi bangun atau apa ya kita nggak paksa jadi bener. Meski jadi brand ambassador merek terkenal, tapi Kiana masih seperti balita biasanya kok. Yips, Kiana masih suka main dan seru-seruan bareng Mama Paula dan Uncle. Malahan Kiana juga sering main sambil belajar. Tapi lucunya, pas diajak belajar bercocok tanam sama Mama, Kiana ogah-ogahan. Kayaknya sih Kiana geli megang tanah. Lihat aja tuh ekspresinya, pas diminta ambil kunci mobil di gundukan tanah. Benar-benar geli banget. Dia geli aku. Gelian. Ini tanah. Ya udah yuk ke mobil yuk. Tapi ambil dulu kuncinya. Ambil kuncinya. Kasih Mama. Pinternya, Masya Allah, dia geli. Ya udah, yuk angkat. Nih Mama sana. Dia geli angkat. Iya, ayo. Udah, nggak mau. Ini nggak mau. Nggak mau. Oke. Nggak mau. Oke. Giana nggak mau bercocok tanah. Walau geli megang tanah, pas diminta siram tanaman, Kiana malah semangat banget. Saking semangatnya, baju Kiana sampai basah kuyup dan akhirnya dimandiin sama Uncle. Duduh, Kiana ada-ada aja kelakuannya. Nih, siram. Siram. Siram satu lagi ya. Ini, Kiana nih siram. Tolong disiram ya. Yang sebelah kiri. Kiana yang sebelah kiri.